قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Katakan Muhammad, jika kalian, maksudnya kita umat Muhammad SAW, mengaku mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti saya, ikuti Nabi, ikuti Rasul. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Maka ditafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-7. Di akhir ayatnya, posisi paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا dan segala apapun yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka cepat ambil. Ingat maknya semua ya, jangan sebagian-sebagian. Ini bukan cuma amal ibadah yang praktikal, ritual saja, bukan. Salatnya dipelajari seperti Nabi, maaf, tapi lisannya enggak seperti tuntunan Nabi. Tangannya enggak seperti tuntunan Nabi. Kakinya enggak seperti tuntunan Nabi. Semuanya pelajari, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana Nabi minumnya? Bagaimana Nabi jalannya? Termasuk antum tuh yang sering di jalan berkendaraan, bagaimana Nabi berkendaraan? Pernahkah Nabi berkendaraan ganggu orang lain? Pernahkah Nabi berkendaraan meninggalkan waktu sholat? Pernahkah Nabi berkendaraan melakukan perbuatan yang tercela? Cek. Katanya ingin masuk surga level pertama, tapi Anda sendiri melanggar ketentuan Nabi.